Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Mencari Gratisan. Apa nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini admin akan mereview sebuah aplikasi penghasil uang teman-teman ya. Nah, jika teman-teman nantinya tertarik dengan aplikasi ini, silakan kalian simak dulu penjelasan admin dari awal sampai habis agar nanti kalian tidak menyesal, agar kalian nanti tidak salah paham tentang bagaimana misi-misinya dan bagaimana juga untuk tentang aplikasi ini. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang aplikasi ini di dalam video ini, jadi pastikan jangan skip-skip. Nah, ketika kalian skip-skipnya lalu daftar, nanti kalau kalian gagal paham itu kesalahan kalian sendiri teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa klik bagian semua yang di sini, ada bagian semua, klik semua agar nanti ketika ada video-video terbaru kalian mendapatkan notif dari channel ini teman-teman ya. Karena setiap videonya kami ada dana kaget yang akan kami taruh di deskripsi video untuk kalian klaim, untuk orang-orang tercepat. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini, simak dulu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman, ketika kalian sudah menyimak penjelasan admin dari awal sampai habis, maka nanti ketika kalian minat dengan aplikasi ini, silahkan aja klik pendaftarannya ataupun link pendaftarannya sudah saya lampirkan di deskripsi video. Nah, nanti ketika kalian sudah mengklik link itu, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini untuk mendaftar. Nah, untuk cara mendaftarnya di sini masukkan nomor HP kalian yang aktif. Kemudian kalian bisa klik aja bagian send. Nanti ketika kalian sudah mengklik bagian send, nanti kalian mendapatkan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP yang teman-teman masukkan yang di atas. Lalu, untuk kode OTP-nya langsung saja kalian masukkan di bagian kode verifikasi. Nah, langkah selanjutnya di sini ada kata sandi login, kalian masukkan kata sandi baru dan kalian ulangi lagi kata sandi baru di bagian konfirmasi kata sandi, kalian samakan aja. Dan yang sangat penting yaitu kata sandi pembayaran. Nah, ini beda dengan kata sandi di atas teman-teman. Nah, untuk kata sandi pembayaran ini fungsinya untuk banyak ya, untuk melakukan pembelian nantinya itu nanti kalian disuruh untuk memasukkan kata sandi pembayaran, maka dari itu kalian buat di bagian ini kata sandi pembayaran ya. Saran saya angka teman-temannya yang mudah diingat. Nah, untuk bagian kode referral ini secara otomatis nanti akan langsung terisi ketika kalian sudah mengklik link pendaftaran yang ada di deskripsi video. Nah, jika masih kosong seperti ini, bisa kalian cek aja nanti di deskripsi video udah saya taruh untuk kode referralnya. Nah, jika sudah, nanti ketika kalian sudah berhasil mendaftar, langsung kalian masukkan nomor HP yang kalian daftar tadi, kemudian kata sandi yang kalian buat sewaktu mendaftar. Jika sudah, klik untuk login yang berada di sini. Nah, jadi sesimpel itu untuk cara pendaftaran di dalam aplikasi yang akan kita bahas ini. Nah, sebenarnya ini adalah video part 2 nya teman-teman. Kemarin admin sudah pernah mereview tentang aplikasi ini, cara daftarnya, cara bermainnya, cara mendapatkan uang 200.000 secara gratis. Nah, di sini ketika kalian mendaftar, nanti kalian bisa mendapatkan itu properti gratis ataupun rumah gratis harganya 200.000. Jadi kalian bisa mendapatkan uang 200.000 ini dengan syarat kalian harus mengundang teman sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kita undang itu harus mengaitkan akun bank mereka. Nah, untuk mendapatkan tandanya bagaimana bang, agar kita nanti bisa mengklaim 200.000-nya? Caranya di sini kalian bisa lihat ada persen teman-teman. Di sini masih 75%. Artinya belum bisa kita klaim uang 200.000 gratis ini. Harus sampai 100%. Nah, jadi caranya yang pertama di sini kalian harus mengundang teman ya. Mengundang teman, kemudian nanti kalian mendapatkan 5% dari orang yang kita undang. Undang satu orang untuk meningkatkan peluang beli properti sebesar 50%, bisa dijual setelah mencapai 100%. Jadi nanti kalian bisa jual properti gratis ini ketika nanti sudah mencapai 100%. Untuk meningkatkan persennya cuma mengundang teman aja sebanyak-banyaknya, dan wajib untuk yang kita undang itu mengaitkan akun bank ya, agar kita nanti
persen ini akan meningkat. Jadi seperti itu, ketika nanti yang kita undang itu tidak mengaitkan akun bank mereka, maka kita tidak akan bisa meningkatkan persen tersebut. Jadi mereka harus mengaitkan akun bank mereka. Nah, untuk cara mengaitkan akun bank, kalian bisa pergi ke bagian pusat pengguna yang berada di bawah. Nah, di sini kalian bisa klik bagian manajemen kartu bank. Lalu di sini kalian bisa masukkan bank kalian, teman-teman ya, isi aja nama bank kalian. Nah, untuk menu penarikannya tidak ada, itu secara otomatis nanti bisa langsung masuk ke bank yang kalian kaitkan. Secara otomatis uangnya akan masuk. Nah, di sini begitulah untuk cara mendapatkan saldo 200K ini secara gratis, teman-teman ya. Nah, di sini admin akan mencoba untuk melakukan pembelian rumah, teman-teman. Nah, ini beneran UO rumah asli atau palsu, Bang? Nah, ini adalah cuma cara misinya aja, teman-teman, atau cara kerjanya aja seperti ini, tapi tidak membeli rumah betulan, teman-teman ya. Ini cuma cara kerjanya aja ataupun cara misi-misinya seperti ini, cuma cara kerjanya, jadi bukan membeli rumah asli, teman-teman ya. Nah, untuk cara mendapatkan atau bermain gratisan bisa dengan mengandalkan ini ya, teman-teman, misi yang tadi saya kasih tahu tadi di awal. Kita langsung saja lanjut untuk membeli rumah ya. Ketika kita membeli rumah, kita nanti mendapatkan keuntungan, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke bagian scroll ke bawah. Nah, di sini admin ingin membeli rumah yang nomor 7 seharga Rp200.000. Nah, di sini ada waktu pembeliannya, teman-teman. Nah, ketika kita ingin membeli rumah yang nomor 7, kita harus perhatikan dulu waktu penjualan atau waktu pembeliannya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pesan dulu, kita klik bagian pesan. Kita klik bagian pesan nantinya. Nah, di sini kita bisa tunggu dulu pada pukul 18 sampai 18.30, itulah waktu kita membeli rumah nomor 7. Nah, nanti kita bisa beli harga rumah ini 200.000 ya. Kemudian nanti modal kita 200.000 ini akan bertambah atau profit ataupun keuntungan yang akan kita dapatkan yaitu 8%. Jadi ketika kita membeli rumah ini seharga 200.000, nanti kita bisa jual lagi dengan harga mahal atau mendapatkan keuntungan 8%. Jadi ketika modal kita 200.000, maka nanti modal kita akan dikembalikan dan akan mendapatkan keuntungan tambahan, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk memesannya kita harus mempunyai saldo terlebih dahulu minimal 3.000 untuk memboking rumah ini, teman-teman. Nah, caranya kalian bisa klik aja bagian pesan. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai saldo, wajib sekali mempunyai saldo untuk memboking rumah tersebut. Caranya bisa pergi ke pusat pengguna, kemudian bisa klik bagian isi ulang. Di sini minimal isi ulang 50.000, kalian lebihkan 1 rupiah, teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Nah, jika sudah, langsung kalian transfer ke nomor yang berada di sini. Nah, di sini saya ingatkan kembali, untuk aplikasi seperti ini pasti ada resikonya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan aja skip atau bisa bertanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bermain juga, kalian gunakan dana bebas, jangan dana pinjaman, jangan dana panas, agar nanti ketika garapan ini scam, kita tidak nyesal, teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat keuntungannya aja, kita harus memahami juga dua metode itu, yaitu ada keuntungan ada juga kerugian. Nah, kerugiannya itu scam, teman-teman. Jadi saran saya yang tadi saya katakan, gunakan dana bebas, teman-teman ya, atau uang yang tidak perlu-perlu amat bisa kalian gunakan untuk bermain. Ingin mencoba silahkan. Nah, jika tidak ingin bermain silahkan juga, tidak ada paksaan, kami tidak memaksa kalian, teman-teman. Kami hanya mereview aja ya. Nah, di sini kalian bisa copy ini nama banknya, ini nama pembuka rekeningnya, ini nomor rekeningnya, ini kalian transfer senilai yang ingin kalian masukkan nominal di sini. Lalu ketika kalian sudah mentransfernya, jangan lupa screenshot. Ya, jangan lupa di screenshot, lalu kalian masukkan bukti screenshot kalian di bagian ini, lalu klik enter, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah membereskan step by stepnya, maka nanti saldonya akan masuk ke bagian saldo tanah. Di sini saya mempunyai saldo yaitu 47.000, maka saya bisa membookingnya, teman-teman. Kita harus mempunyai saldo dulu ya untuk membooking rumah-rumah tersebut ya, yang dimana untuk saya
ingin membeli rumah yang nomor 7, tentu kita harus mempunyai saldo 3.000 sampai 6.000 untuk membooking terlebih dahulu sebelum waktu pembeliannya terbuka. Teman-teman, di sini waktunya itu pukul 18.00 sampai 18.30. Di sini masih pukul 17.47, tinggal sekitar 13 menit lagi baru kita bisa beli teman-teman rumahnya. Oke, untuk cara membookingnya, kalian bisa klik aja bagian klik segera pesan. Kalian bisa klik aja, ketika kalian sudah mengklik segera pesan, maka nanti akan muncul bagian sudah dipesan. Nah, untuk melihat rumah yang telah kita booking, kita bisa pergi ke bagian pusat pengguna. Kemudian kalian bisa klik bagian yang namanya riwayat pesan, teman-teman, atau riwayat properti ya. Kita bisa klik. Nah, di sini teman-temannya ini kita membooking rumah nomor 7 ini seharga 3.000 ya. Jadi saldo kita dipotong 3.000. Nah, di sini kita tunggu dulu waktunya, yaitu waktu pembeliannya itu pada pukul 18 sampai 18.30. Kita sesuaikan dengan waktu yang ada di negara kita, teman-teman ya. Di sini kan waktu pembeliannya itu waktu dibuka pembeliannya pukul 18.00 sampai 18.30, teman-teman. Di sini masih 17.48. Kita tunggu aja sampai pukul 18.00 baru kita beli rumah tersebut dengan modal 200.000. Kemudian nanti kita bisa jual kembali dengan harga mahal dan nanti modal kita akan dikembalikan dan keuntungan akan kita dapatkan. Ya, nanti kita menerima modal dan keuntungannya, teman-teman. Jadi seperti itu, tapi jangan semena-mena seperti itu cara kerjanya, kalian tergiur, teman-teman. Jadi pikir-pikir dulu yang saya katakan tadi, pasti ada juga skemnya. Jadi gunakan dana bebas jika ingin bermain juga ya. Jadi seperti itu. Ya, ada risikonya ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan bermain gratisan bisa ya, dengan cara mengundang teman. Kemudian yang kita undang itu harus mengaitkan akun bank dia. Lalu ketika nanti si A mengaitkan akun bank, maka persen di sini akan meningkat. Lalu persen ini harus mencapai 100% baru kita bisa jual properti gratis ini yang 200.000 ini, maka nanti kita mendapatkan 200.000 secara gratis tanpa isi ulang. Nah, itu untuk misi yang gratisannya, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai pukul 18. Di sini saya sudah memesan rumah ya, teman-teman, di sini ya. Rumah townhouse nomor 7. Kita membooking 3.000, maka saldo kita dipotong 3.000, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat belum dimulai. Nanti ada keterangan dimulai, kita bisa klik ya. Di sini belum dimulai, kita tunggu aja. Oke, teman-teman, di sini sudah pukul 18, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini udah pukul 18, udah bisa kita beli rumahnya. Admin akan ingin membeli rumah nomor 7. Kita bisa pergi ke pusat pengguna untuk melihat rumah yang kita pesan tadi atau kita booking, teman-teman ya. Kita bisa klik di bagian riwayat pesan dan di sini sudah ada ya. Kita bisa klik aja bagian ini, kita bisa klik. Nah, di sini udah ada keterangan klik segera rebut. Kita langsung rebut aja rumah nomor 7-nya. Oke, kita klik. Oke, gitu. Ketika udah tampilan seperti ini, kita coba klik bagian buy now dan kita harus membayar. Nah, di sini admin akan membayar segini untuk membeli rumah ini. Kemudian nanti ketika kita sudah memiliki rumah nomor 7 ini, kita bisa jual kembali dan mendapatkan keuntungan lebih besar, teman-teman ya. Oke, di sini nanti kita mendapatkan keuntungan 8% ya, satu hari. Berarti ketika kita membeli pada hari ini, nah, ketika kita sudah membeli rumah nomor 7 ini dan sudah kita miliki, besok udah bisa kita jual, teman-teman. Di sini ada keterangan 1 day per 8%, dan kita mendapatkan 8% profit. Dan kita langsung klik aja pembayaran. Di sini ada waktunya, kita bisa klik pembayaran seperti ini. Kita langsung copy aja untuk mentransfernya, teman-teman ya. Kita copy untuk rekening banknya aja dan nama banknya BCA. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui ini, kita langsung nomor rekeningnya ini, pembuka rekeningnya ini, nama banknya ini ya, sesuaikan aja jangan sampai salah. Dan yang sangat penting yaitu nominalnya, teman-teman. Nominal transfer yang ingin kita transfer, jangan lebih, jangan kurang ya. Kita copy aja seperti ini untuk nominal yang kita bayarkan. Lalu kita langsung tempelkan aja di sini untuk nominalnya. Oke, jika sudah langsung kita klik bayar yang berada di sini.
Oke, admin langsung transfer ya teman-teman ya, sesuai nominal yang ada di dalam obligasi dan pembayaran berhasil. Dan jangan lupa di screenshot ya cuy ya, agar nanti ketika ada kendala ada buktinya ini teman-teman. Oke, jika sudah kita langsung kembali ke dalam aplikasinya. Nah, di sini langsung kita klik unggah bukti pembayaran. Kita masukkan yang kita screenshot tadi agar rumah yang kita beli ini diproses ya. Oke, jika sudah kita tunggu berhasil diunggah, langsung kita klik submit yang berada di sini. Berhasil sambut dan kita tunggu, ini masih ditunggu. Oh, kita harus menunggu konfirmasi dalam waktu 3 jam. Jika tidak maka akan ditunda hingga hari berikutnya. Nah, di sini kita tunggu sampai yang punya rumah ini dijual ke kita, teman-teman. Jadi, nanti untuk ketika sudah berhasil kita beli rumah ini, besok udah bisa kita jual dan kita mendapatkan profit 8%. Jadi minimal kita nanti mendapatkan sekitar 300 ribuan teman-teman nanti ya, ketika kita jual lagi besok ya. Jadi seperti itu, nanti ketika ada yang membeli itu yang si pembeli itu langsung membayar ke nomor rekening yang kita kaitkan di sini. Jadi sangat penting sekali kalian kaitkan, karena untuk menu penarikannya tidak ada teman-teman. Jadi secara otomatis ketika si pembeli ingin membeli rumah kita itu yang kita jual itu, maka nanti mereka akan melihat nomor bank yang kita tertera, yang tertera di situ, itulah yang akan mereka kirimkan, yaitu di bank yang kita kaitkan ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita tunggu aja sampai kita sudah berhasil rebut ya, untuk rumahnya udah berhasil kita beli. Kita tunggu untuk kita tunggu uangnya atau rumahnya dikonfirmasi oleh milik rumah tersebut teman-teman ya. Di sini kita menunggu teman-teman ya, kita tunggu aja. Nah, kita cuma menunggu konfirmasi dari si pemilik rumah ini karena kita sudah membelinya teman-teman. Ketika dia sudah mengkonfirmasi, maka itu nanti akan menjadi milik kita di bagian telah miliki. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki rumah ini, sudah terbeli, sudah dikonfirmasi oleh si penjual, maka besok sudah bisa kita jual kembali teman-teman. Maka nanti rumah ini akan dibeli seseorang dengan harga yang kita berikan teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan keuntungan ya, ibaratkan bisnis teman-teman. Tapi jangan terlalu tergiur karena aplikasi ini pasti ada scamnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalian tunggu ya konfirmasinya. Dan untuk cara mengundang temannya, kalian bisa klik di bagian undang teman yang berada di sini. Lalu kalian copy aja link kalian ini ya. Oke teman, rumah yang kita beli tadi sudah dikonfirmasi oleh si penjual dan rumah tersebut sudah hak kita atau sudah milik kita. Kita bisa klik di bagian telah dimiliki dan rumah itu udah punya kita teman-teman. Nanti kita bisa jual besok teman-teman ya. Nah, dengan harga segini dan kita mendapatkan keuntungan 8%. Jadi seperti itu. Besok kalian bisa jual ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada waktu matang. Jadi waktu matang ini waktu kita bisa jual kembali rumah ini teman-teman, berarti besok di tanggal 12 teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalian bisa klik aja nanti di bagian ini, kalian tap aja besok untuk menjualnya, atau kalian bisa klik di bagian total properti untuk menjualnya. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika tertarik silahkan pikir-pikir dulu untuk bermain. Ingin deposit pikir-pikir dulu. Gunakan dana bebas karena ada risikonya ya cuy ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah dari admin, mohon dimaafkan. Admin tidak mengajak, tidak memaksa kalian, itu kembali ke diri teman-teman semua ya. Bermain gratisan bisa untuk mendapatkan rumah yang harga 200.000 yang gratis ini, bisa dengan cara yang tadi saya ajarkan teman-teman ya. Oke, admin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.